Oh, ulu kerut dengan Ulu kerut kerut sama tu ke? dia ulu, lepas tu yang kampung kerut tu pasal dia kampung kan. Ha, kampung Dia lah. tempat orang duduk tu, lepas tu ulu tu dia kulu sikit orang panggil ulu kerut. Kalau tutup penuh air, tutup mana kalau dia orang masa time buat padi dulu dia orang buka empang. Buka dia punya pintu tu, bagi air ikut ke sungai. Ni tutup lah. Ha, dia ini tutup. Ni rasa orang tak buat padi. Oh, tutup eh. Oh. Macam ada dekat sanggup sungai satu lagi tu, buaya ekor kuda. Buaya kuda tu orang bela tu dulu, orang pera. Oh, buaya kuda eh? Ha. Oh. Orang yang dia meninggal tu, dia mengamuk dalam air gitu. Oh. Dia tak tahulah kawan tu kau jatuh masa budak jatuh tu dia tunggu bawah. Masa kau budak jatuh sungai. Lepas saya dia kudun. Kerek dia orang tu, tanda. Kerek dia orang dia orang tu yang pera. Ha. Oh. Pak bi kudun eh? Ha. Kudu ekor lah. Dia tak ekor tak panjang lah. Oh. Dia tak boleh nak mopoh lah. Oh, tak boleh nak mopoh lah. Ada lagi situ, kan? Situ banyak buaya tu. Jenis kita dia punya tempat licik bukan? Oh, licik. Okay. Kita menganuk ke tengah tu dia macam dia ada pulau sikit tu. Dia pulau tu dia dia sarang. Kadang-kadang orang masuk orang cari ikan ramai-ramai orang tak takut. Tak takut eh? Tak takut. Dia kalau kita dia ada pada lari. Hmm. Dia lari lepas tu dia balik pula situ. Tapi orang apa tak pergi ke tempat-tempat macam licik tu. Bukan tempat dia duduk kan? Oh. Tempat dia duduk licik. Oh, licin? Ha, dia bukan ada selut mana. Oh, tak ada selut licin itu ke? Licin mana? Licin tanah? Ha. Tanah, dia tanah sawah kan? Ha? Mana tempat tu dia molek betul. Ha? Mana dia tidaklah kata orang berlumpur kan? Hmm. Kita pijak lah, tidak macam jelah-jelah payu kan? Ha. Ha. Tempat tu dia bersih tu. Oh, dia bersih. Ha, maksud dia licin eh? Dia bersih kan? Eh? Ha. Oh. Buaya putih tu kata kau bukan julur tu. Bukan julur eh? Buaya temaga pada tu. Oh, bukan julur. Dulu-dulu dah. Tapi tak tahu. Buaya dia tahan berapa tahun tak tahulah. Kau ingat masa kau budak itu buaya dah besar dah. Hmm. Kawai pada 70 tahun dah. Ya, 70 tahun yang habis. Buaya je julur yang ada? Ha? Buaya je julur yang ada? Ada. Dia tak makan orang kan? Eh, macam tangkap kan. Semacam tangkap ke? Buaya je julur kan? Lepas tu lubuk tampak tu. Ya, tempat buaya banyak. Lubuk Selabuan tu buaya nyula banyak. Oh. Dulu lubuk sampah dia sahaja buaya. Lalu banyak orang dulu orang tangkap kan. Orang tangkap. Mana bunuh. Ni bom tangkap buaya dia orang ambil kulit kan. Oh, ambil kulit. Itu yang dia macam nak mana? Nak pukul. Dulu kalau tidak kita kayu perahu bawa takut lah. Oh, tak tahu pula situ banyak buaya gitu kan. Tak sampai tahu ni tahu daripada ngodong lah, dia kabar. Ha. Orang situ kabar, sini banyak buaya. Ada buaya lah, bukan banyak. Ha. Tak sangka gitu banyak sekali. Dulu banyak, sekarang kurang dah. Tapi takut je lah, dia memang tempat tu ada buaya tu. Sungai Jengka lah. Sungai Jengka? Anak Sungai Jengka, anak dia terus ke Sungai Pahang kan. Sungai Oh, padi dulu tu. Macam kau mahu tepi jalan kan, jalan besar kan. Ha. Belakang tu ada 2-3 jalan lagi tau. Lepas tu lepas pada 2-3 jalan tu, seberang paya tu, ladang kawan pulak. Ladang sawit. Oh, sawit. Tanah banyak sawit?